aku kuat melindung segala rasa. Namun bukanlah untuk selamanya. Maafkan jika aku terlalu pasrah, mulai menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna bila sendirian, siangku gelap, malam bercahaya. Setakat ni saya puas hati dengan laporan awak ni. Saya nak awak terus uruskan Suria Holding. Alhamdulillah. Terima kasih, Tengku. InsyaAllah saya akan jaga amanah yang Tengku berikan kepada saya. Tengku, saya nak tanya sikit. Tengku Ir agak-agak bila nak masuk kerja balik? Saya pun tak berani nak cakaplah, Razman. Sejak insiden tu, jangan nak bincang, nak bercakap pun tak nak. Kalau ibu jadi Tengku Air pun, mesti ibu akan selalu intip tempat yang Dina selalu pergi, kan? Ya, betul. Tapi takkan ibu nak tinggalkan Dina seseorang kat apartmen tu? Dah tahu. Tapi tempat tu paling selamat bagi Dina sekarang. Tengku Air tak tahu langsung pasal apartmen tu. Kalau Dina nak duduk juga kat situ, ibu temankan. Ibu tak kisah, ibu sanggup. Tak boleh, Bu. Kalau Tengku Air tunggu ibu balik daripada butik dan dia ikut ibu, macam mana? Dina juga cakap dia tak kisah dah. Dina sanggup berdepan dengan kenyataan. Sebab tu kita kena balik ke rumah pusaka kita tu. Dina tahu. Tapi Dina cakap semua tu sebelum Dina tahu yang Dina mengandung. Katakan kalau Tengku Air jumpa Dina dekat rumah ibu dan dia tahu pula Dina mengandung, ibu rasa dia nak biarkan macam tu je. Mesti dia akan desak Dina balik pada dia, kan? Dina, sebab Dina mengandunglah ibu risau Dina tinggal seseorang. InsyaAllah, Bu. Dina akan selalu jumpa ibu dengan Alung. Dina rasa lebih selamat untuk Dina jumpa ibu dengan Alung daripada ibu dengan Alung jumpa Dina. Dina rasa Tengku Irfan akan terus cari Dina ke? Sekarang ni berpuluh call Tengku Irfan masuk setiap hari. Mesej lagi. Dah tu ibu tahu tak? Tengku Air masih bank in duit nafkah ke dalam akaun Dina. Itu tak bermakna ke yang dia masih nakkan Dina? Aku tak akan bagi kau bukti tu selagi aku tak tanda tangan surat perjanjian tu. Tengku nak bukti itu ada pada aku sebelum aku benarkan kau masuk ke pejabat dia. Kau cakap dekat orang tua tu, aku akan musnahkan hidup dia dan sekelip mata je kau boleh main-main dengan aku. Terpulanglah pada kau. Kalau kau tetap ikut keras kepala kau, kau bukan saja dah kehilangan Tengku Irfan, kau juga tak akan dapat saham Mutiara Holdings. Faham? Eh, kau ni. Hello? 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 Saya minta maaflah, Tengku. Saya dari dulu lagi tak setuju Tengku ikut semua kehendak Emil Datuk. Saya dah cakap. Saya terpaksa. Saya tahu Tengku terpaksa. Tapi Tengku, perempuan tu bukannya orang yang kita boleh percaya. Walaupun dia bagi kita rakaman suara tu, Tengku yakin ke dia tak buat apa-apa salinan? Apa lagi yang boleh saya buat? Ini semua balasan untuk saya
atas niat jahat saya pada Imelda. Tengku, berterus teranglah dengan Tengku Irfan. Saya akan kehilangan Tengku Irfan. Sekarang pun Tengku dah kehilangan Tengku Irfan. Masing-masing membawa haluan masing-masing. Duduk serumah kan, tapi tak tegur satu sama lain. Bukan saja Tengku akan kehilangan Tengku Irfan, tapi Tengku juga akan menjadi mangsa ugutan Imelda. Lebih baik Tengku berterus terang dengan Tengku Irfan. Mungkin dia akan benci Tengku, tapi Tengku tidak akan terbeban dengan masalah perempuan itu. Ish, wajar betul lah. Mulanya Dina terfikir juga tinggal di rumah Wardah. Kalau rumah Wardah, ibu setuju. Tak ada lagi ibu risau sangat. Tapi Dina pernah cakap dekat Tengku Air, bila Dina rasa susah hati, Dina akan pergi sana. Tempat tu bagaikan syurga bagi Dina. Ibu rasa Tengku Air takkan cari Dina dekat situ ke? Boleh buat duit ni. Apa? Mana input ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asif, lagi mana ni? Nak pergi buai. Ish, budak ni. Pantang pintu dah buka, mula lah keluar tu. Selalu sangat kurung. Dia keluar je. Apa lagi? Meh, ikut nenek. Kita makan aiskrim nak? Nak? Okey, jom. Borak dulu, eh. Tengku, apa yang Tengku minta? Bagi saya 3-4 hari untuk cek, nanti saya serah balik fail-fail ini. Ya. Awak dah transfer duit pada Dina? Sudah, Tengku. Okey, itu saja. Terima kasih. Tengku, saya minta maaf. Sampai bila Tengku nak saya transfer duit pada Dina? Selagi saya tak lafazkan talak pada Dina, selagi itu saya akan berikan nafkah pada dia sebab dia isteri saya. Tapi Tengku, Tengku yakin yang Dina tak kahwin lain ke? Sebab dah berapa lama kita tak jumpa dia. Kita pun tak tahu kat mana dia sekarang ni. Saya minta dulu. Ni kalau bukan sebab majlis akikah nak bancat ni, tak jumpalah kita, kan? Macam mana awak boleh tahu yang Alung dengan Kak Mel adakan majlis akikah hari ni? Sehingga kafe tadi, ingat nak borak lama tak jumpa dia, kan? Staff cakap dia buat majlis kat sini. Itulah awak tak sempat nak jumpa Alung. Sepatutnya awak telefon dia, suruh dia tunggu awak. Itulah kita nak surprise dia, dia yang surprise kita. Tak apalah, dapat ganti jumpa awak. Jangan sampai nanti Tengku Air tahu yang awak tahu di mana saya. Kan nanti dia syak apa-apa. Dia cemburukan awak tahu. Tak apalah Umi ada kerja pun. Saja je saya datang ke sini. Tak seronoklah pula tengok Irfan seorang-seorang. Udahlah Irfan bagi sumbangan kat sini tiap-tiap bulan kan. Nanti Irfan kata kami ni tak tahu nak berterima kasih pula. Tak ada apalah Umi. Saya. Dina ada cakap kalau dia ada masalah dia akan datang ke sini. Di sini bagaikan syurga bagi dia. Benarlah apa yang Dina cakap, di sini bagaikan syurga.
tempat anak-anak menumpang kasih dan mencari bahagia. Alhamdulillah. Saya yakin Irfan sudah jumpa cinta sejati dia. Sebab sampai sekarang pun dia tetap nak cari awak. Bila saya telefon dia, dia tanya pasal awak. Semua orang boleh cakap macam tu, Nafal. Kalau Imelda tak meninggal, awak tak rasa ke yang Tengku Ira akan berkahwin dengan Imelda? Mesti dia dah jadi suami dia sekarang, kan? Entah, tapi setakat yang saya tahu pasal Irfan, dia ni tak pernah bantah apa yang ayah aku cakap. Tapi kali ini, dia tegas dengan apa yang dia nak. Dia nak awak. Dia nak cari awak. Dia tak nak kahwin dengan Imelda. Dia nak awak tu tetap jadi isteri dia. Itu yang dia janji depan saya. Dina, kalau awak dah ubah fikiran, awak dah maafkan dia, awak rasa Hasif tu berhak dapat kasih sayang seorang ayah, baliklah. Jumpa dia. Dia rindukan awak tahu. Terima kasih. Bolehlah patungi jadi peneman hidup Dina. Terima kasih sangat-sangat, Bang. Dina sangat menghargai hadiah Abang ini. Apalah sangat hadiah yang aku bagi ini sampai kau beri ria nak berterima kasih dengan aku pula. Mungkin bagi Abang, tak sangat. Tapi bagi Dina, ia sangat berharga. Aku tak sempurna bila sendirian. Tengku? Tengku dah makan ubat? Dah. Ya, dah balik, Mat. Belum. Tadi dia ada telefon Tun. Dia kata dia ada kat rumah Wardah. Tak apa, Mat. Selagi dia boleh bahagia, saya tahu dia marah saya. Selagi Dina tak balik ke rumah ni, tapi saya pukul. Dia dah pergi ke pejabat. Tengku. Tun, cepat. Telefon Irfan. Tengku. Irfan, Papa sesak nafas. Irfan, semarah mana pun Irfan pada dia, dia tetap Papa Irfan tahu. Tak nak kau menyesal, Ir. Ayahku tu dah cukup terseksa dengan dosa-dosa dia terhadap Dina. Dia tak ada apa-apalah. Dia saja je buat macam tu nak tarik perhatian aku. Sampai hati kau. Kau maafkanlah dia. Susah aku nak lupakan semua tu, Fal. Dia terpenjara dalam dosa-dosa lalu dia. Aku jiwa aku terseksa tanpa Dina. Setiap saat aku rindukan Dina. Aku cuba nak lupakan dia, Fal. Tapi aku tak mampu. Sakit tau, sakit. Ya, aku faham. Tapi sekurang-kurangnya, rindu kau pada Dina terubat sedikit bila kau belajar tentang reda, memaafkan. Bebaskan diri kau daripada dendam. Dendam pada papa kau sendiri. Selagi aku tak jumpa Dina, tak bawa dia balik
dalam rumah aku selagi Papa tak minta maaf dengan Dina. Susah untuk aku maafkan Papa aku, Fad. Tapi dia cuba cari Dina juga, kan? Dia dah menyesal, Ir. Engkau serahkan je semua ini pada Allah. Jangan pernah ambil alih tugas Allah. Bebas menghukum sesiapa saja. Selagi aku tak jumpa Dina, tak bawa dia balik dalam rumah aku, selagi Papa tak minta maaf dengan Dina, susah untuk aku maafkan Papa aku, Fad. Tapi dia cuba cari Dina juga, kan? Jangan sampai nanti Tengku Air tahu yang awak tahu di mana saya. Kan nanti dia syak apa-apa. Dia cemburukan awak tahu. Asyik dah tidur? Dah, Bu. Dina tak nak follow up ke kes Dina dengan Tubi Irfan? Yalah, Ibu rasa macam dah 4 tahun lebih dah ni. Memanglah dia tak pernah abaikan nafkah dia dengan Dina. Tapi sampai bila Dina nak hidup macam ni, gantung tak bertali. Ha, gitu. Nafa cakap apa? Nova pernah cakap dengan Umi yang dia memang suka sangat kat Dina dari dulu lagi. Umi yang cakap pada Ibu. Lagipun Ibu tengok Nova tu baik orangnya. Kalau ikutkan, Dina masih isteri Tengku Irfan, kan? Itu sebabnya Ibu nak Dina pergi ke tempat agama. Ha? Follow up kes ni. Soal hukum akam tak boleh buat main Dina. Macam inilah. Kalau Dina nak Ibu temankan, Ibu temankan. Perkara ini kita selesaikan baik. Bu, Ibu setuju tak kalau Dina teruskan hubungan dengan Tengku Irfan? Tak. Aku tak setuju. Kalau kau dasar aku, suruh Irfan lepaskan Dina, aku sanggup. Tapi kalau Dina nak berbaik dengan dia, aku minta maaf. Bang, kalau saya ni nak tengok dia orang bercerai, tak adalah saya jumpa abang dekat sini. Aku nak dia selesaikan masalah dia. Lepas Irfan lepaskan Dina, lepas edah Dina, aku nak kau kahwin dengan dia. Abang tak kesian dengan Dina ke? Nak kesian apa? Dia sendiri yang isi borang fasa. Lepas tu tak follow up. Kurang cerdik, kan? Berkorban demi Irfan. Irfan pun menderita, bang. Kau pun sanggup berkorban demi kawan? Macam tu? Kalau nak bincang pasal hal ni, kan, aku malaslah. Aku nak kau jaga adik aku baik-baik. Itu saja. Dah. Aku malas nak bincang pasal hal ni. Abang, abang tak kesian ke Kak Asif? Hasif tu tak berdosa. Jangan jadikan mangsa. Abang pun pernah rasa kehilangan, kan? Takkan abang nak tengok dia rasa macam mana abang dengan Dina rasa? Hidup dalam kehilangan. Ibu pernah rasa kehilangan bila Ibu terpaksa tinggalkan lalu dengan Dina. Ibu tak nak Dina ulangi kesilapan yang pernah Ibu buat. Kalau Dina rasa itulah kebahagiaan Dina, Ibu takkan bantah. Ibu sentiasa akan sokong Dina.
macam mana, Pak Mat? Dapat telefon Tengku Irfan? Tak dapat. Dia off telefon. Tak apa. Alhamdulillah, saya dah sihat sikit. Semalam ya, saya tak berhenti-henti batuk. Dada ni macam nak pecah semalam. Tengku nak saya panggil doktor ke? Ada apa-apa berita pasal Edina? Saya dah usaha, Tengku. Saya dah upah ramai kawan-kawan cari Edina. Saya juga pesan pada mereka ikut Irsyad dan Datin. Saya tak kisah berapa banyak duit yang saya habis. Cakap saja. Berapa yang kamu nak untuk upah diorang? Asalkan diorang dapat jumpa Irina. Saya tak sanggup lagi tengok Irfan macam tu. Saya ada cadangan, Tengku. Apa kata kita guna media sosial? Saya takut Datin malu. Ramai yang kenal juga Edina tu anak Datin. Aku tak sempurna bila sendirinya. Irfan? Irfan pergi mana? Tidur mana? Mak Tun telefon pada malam tadi. Kenapa tak jawab? Ni, Papa lelah teruk malam tadi. Mak Tun beritahu, Irfan buat macam tak ada apa aja. Hari itu pun sama juga. Sampai hospital okey aja. Mak Tun bimbanglah. Irfan akan menyesal nanti buat Papa macam tu. Irada pun Ir bukannya boleh buat apa, Mak Tun. Lain kali kalau Papa sakit, Mak Tun telefonlah doktor. Suruh doktor datang rumah. Senang. Setahu saya, Tengku Iqbal tak pernah didik anaknya jadi kurang ajar. Maafkan saya, Tengku. Saya tak sanggup lagi tengok Tengku Iqbal dipelekehkan orang. Apalagi dipelekehkan oleh anaknya sendiri. Dulu, arwah Imelda selalu pelekehkan dia. Dia terima je. Kenapa semua orang simpati sangat dengan orang yang dah banyak hancurkan kehidupan orang lain? Sanggup runtuhkan kebahagiaan anak sendiri? Saya akui, memang Tengku Iqbal ada buat kesilapan. Tapi itu tak bermakna dia langsung tidak boleh diberi peluang kedua untuk membetulkan kesilapannya. Memanglah sebab awak sokong dia. Awak dah banyak makan duit dia, kan? Maruah saya tak semurah itu, Tengku. Saya sanggup tolong Tengku Iqbal sebab kalau saya berada di tempat dia pun, saya akan buat perkara yang sama. Ibu percaya ke dengan Alfa? Dia tu dibesarkan di rumah Ku Irfan. Dah tentu dia cakap elok-elok pasal Ku Irfan. Cak juga cakap, Noval pun cintakan Dina. Kan? Demi kebaikan Dina, Noval sanggup mengalah. Padahal, dia boleh je ambil peluang ni untuk dapatkan Dina. Tapi, dia sanggup beralah. Dia beralah ke atau terpaksa mengalah? Mungkin Ku Irfan yang paksa dia. Naufal tak nak jadi orang ketiga dalam hubungan kami, Alung. Cinta orang sanggup je buat apa je. Dah setahun, Naufal tunggu jawapan daripada Dina. Bila Dina bagi tahu kat dia yang Dina tak cintakan dia, baru dia mengalah. Dina nak cakap apa, cakap je lah. Alung tak percaya. Kau boleh percaya sangat orang yang ada-ada ni. Tak sentiasa hidup dalam sanksi. Sanksi pada semua orang.
Hati kita jadi sakit, Jad. Bila kita hidup dalam sangsi pada semua orang. Ibu tak serik lagi. Tengok Dina. 4 tahun hidup tanpa Irfan. Elok saja. Itu pun ada niat nak baikkan orang dua semula macam tu. Hasib tu pulang ke ayah. Alung dengan Dina membesar tanpa seorang ayah. Elok. Tanpa seorang ibu pun elok. Jangan macam lepaskan marah pada ibu je. Alung serahkan pada Dina untuk buat keputusan. Kalau dia sanggup menghormati orang yang sanggup berkorban demi dia, dia ikut apa yang Cak cakap. Tak apalah, Alung. Dina ikut cakap Alung. Tengku Iqbal terpaksa tanggung segala akibat demi kasih sayangnya pada Tengku. Tapi Tengku tak pernah menghargai pengorbanan dia. Kasih sayang apa kalau perbuatan dia salah, menyusahkan ramai orang? Saya tahu perbuatan dia salah. Tapi sekurang-kurangnya, berilah sedikit simpati Tengku Irfan pada Tengku Iqbal. Kerana apa yang dia lakukan itu adalah pengorbanan seorang ayah pada seorang anak. Matlamat tak boleh menghalalkan cara, Encik Luqman. Sama juga seorang anak tidak boleh lari dari tanggungjawab dan rasa hormat terhadap ayahnya hanya kerana khilaf seorang ayah. Kalau marah Tengku reda pada Tengku Iqbal, jika Idina dibawa balik ke sini, Tengku Iqbal sanggup buat apa saja untuk jumpa Idina. Dan dia dah serahkan tugas itu pada saya. Kalau laporan polis, Tengku Irfan boleh balas segala dendam pada Tengku Iqbal, silakan. Tengku Iqbal dah sedia menghadapinya. Sampai ke situ, dia sanggup berkorban. Pengorbanan apa yang besar sangat? Yang awak ulang, tak habis-habis dengan pengorbanan. Semuanya bermula dengan arwah Imelda. Boleh tak? Kalau tak kaitkan dengan orang yang dah mati. Saya terpaksa kaitkan dia sebab segalanya bermula dengan dia. Ketika itu, Tengku tergila-gilakan Imelda. Tengku Iqbal terpaksa mengupah Isyak untuk cuba memisahkan awak berdua. Awak nak tahu kenapa? Sebab Imelda curang. Dia tinggal macam suami isteri dengan Safwan, staf Mutiara Holdings. Saya ada gambar sebagai bukti. Tengku Iqbal tak sampai hati nak bagi tahu Tengku sebab dia tidak mahu anak kesayangannya kecewa atau lebih lagi akan mengalami kemurungan. Jadi, Tengku Iqbal telah mengarahkan Isyak untuk merosakkan brek kereta Imelda dengan harapan Imelda terbabit dalam kemalangan. Tapi kereta itu telah dibawa oleh Tengku dan Tengku pula terbabit dalam kemalangan. Bukannya kemalangan itu berpunca dari Idina, tapi disebabkan kerosakan brek yang dilakukan oleh Isyak di atas arahan Tengku Iqbal, di mana Isyak telah merakam arahan itu.
tanpa Tengku Iqbal sedar. Rakaman suara itu telah digunakan oleh Ishak untuk ugut Tengku Iqbal. Dan sebelum Ishak mati, Ishak jual rakaman itu. Tengku cuba teka pada siapa? Imelda. Dengan rakaman itulah Imelda selalu ugut Tengku Iqbal, meminta share dalam Mutiara Holdings dan juga nak kahwin dengan Tengku. Dan saya pasti dia nak kahwin dengan Tengku bukan kerana cinta. Dari kecil Alung kontrol hidup kau. Masalahnya, sampai bila Alung nak kontrol hidup kau ni? Dah dia yang jaga aku dari kecil, memanglah dia yang kawal hidup aku. Kalau tak, tak jadi oranglah aku ni. Kau tak payah tunjuk baik sangatlah. Luar dalam kau semua aku kenal tahu. Ni Alung tahu tak yang kau datang jumpa aku? Tak. Macam mana cawangan kafe baru kau tu? Mesti best kan? Dapat kerja. Tak macam aku ni. Asyik terperap je kat rumah. Aku datang sini sebab nak bagi tahu yang Alung tak nak kau baik semula dengan Tengku Ir. Itu je. Bukan nak cerita pasal kafe lah, pasal kerja semua. Ish. Kau masih cintakan Tengku Ir kan? Kau jangan buat apa-apa, Mel. Aku tak nak sebab aku engkau masam muka dengan Alung. Aku dah reda dah dengan nasib hidup aku ni. Allah dah atur hidup aku macam ni. Iyalah. Memanglah Allah dah aturkan semua hidup kita ni. Tapi cuba fikir, kenapa Allah bagi kita akal, fikiran, kudrat supaya kita boleh berfikir, boleh usaha, boleh doa, tawakal, lepas tu berserah. Bukan macam kau ni, berserah bulat-bulat. Aku tak tahu nak buat apa lagi, Mel. Aku tak sempurna bila sendirian. Abang, kita tak habis berbual lagi tadi. Hey, jangan ganggu lah. Abang lagi tengok TV. Abang, kita tak habis bincang lagi pasal Dina. Nak bincang apa lagi? Keputusan abang mutamat. Abang tak nak diorang berdua tu berbaik. Dah. Tapi Dina ada hak untuk tentukan hidup dia. Itu ikut suka hati dia. Ada apa-apa masalah, jangan cari abang. Kita sepatutnya jangan biarkan ular tu patut tempat yang sama tau. Dua kali pula tu. Tak seri-seri ke? Mel tak sangkalah abang ni macam ni. Mel ingat abang ni seorang abang yang sentiasa faham perasaan seorang adik tu. Tapi rupanya Mel salah. Abang ni pentingkan diri sendiri. Sanggup lukakan hati orang yang abang sayang. Dina tu tak kisah. Orang lain yang mendesak. Abang, Dina cakap dia tak kisah sebab apa? Sebab dia sayangkan abang. Dia hormatkan abang. Sebab itulah dia tak nak abang kecewa walaupun hati dia sendiri tu terluka. Okeylah, tak apalah. Kalau abang sendiri pun tak boleh nak menilai macam mana seorang adik tu sayang abang dia, tak apalah. Maknanya abang dengan Tengku Irfan ni sama je. Itu pula. Thank you.
kata janjimu tak sesungguhnya. Di saat ku tak sedang bersamamu, di saat ku tak selalu menghadapmu. Hasif, kenapa ni Hasif? Jom kita masuk dalam. Panas kat sini. Masuk dulu ya. Meski sulit untukku melepaskan. Abang telefon siapa? Dari tadi Mel tengok abang telefon tapi tak dapat-dapat. Telefon Dina. Dah jatuh dah aiskrim awak kena uncle ni. Tak apa, nanti uncle beli yang baru ya. Siapa nama awak? Hazif? Hazif? Sayang. Dia bukan tak ada lain ni. Macam dia off telefon. Apa pula dia punya orang yang macam ni? Mungkin dia mengajuk dengan Alung kat sini. Mengajuk dengan Alung sampai tutup telefon? Hai, tak pasal-pasal semua orang risau pasal dia. Tutup telefon. Okey, Mel boleh teringat. Mel rasa Mel tahu dia dekat mana. Abang, jom. Jom, 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 jom. Cepat. Abang cintakan Dina. Abang rindukan Dina. Tolong jangan tinggalkan abang lagi. Tolong kesiankan abang, Dina. Tolonglah abang merayu-rayu. Hazif kena tahu yang abang ni ayah dia. Dina, jangan nangis. Jangan nangis, Dina. Abang yang patut nangis sebab kehilangan Dina. Hubungan kita dah tak ada lagi, Bang. Abang tak pernah ceraikan Dina. Tuntutan fasa yang dulu Dina buat tu pun tak selesai-selesai lagi, kan? Apa pun alasan Abang, hubungan kita terhenti dekat sini je. Abang, Abang boleh tak tolong jangan cari Dina lagi? Dina nak hidup bebas. Dina dah penat dah hidup sebagai pelarian yang terpaksa bersembunyi daripada suami dia. Dina. Tak ada siapa pun yang mampu halang cinta kita. Hazif. Hazif adalah pengikat cinta kita, Dina. Tolonglah, Bang. Setiap bulan abang bank in duit pada Dina. Itu nafkah abang pada Dina, walaupun abang tak tahu yang kita sebenarnya dah ada anak. Duit yang abang bagi itu lebih dari cukup, kan? Memang lebih daripada cukup. Habis itu kenapa hubungan kita terhenti sampai di sini? Bertahun abang cari sayang. Abang kehilangan sayang. Saat abang jumpa sayang, harus abang kehilangan sayang untuk kali yang kedua. Sebab Alung, Alung tak dapat terima apa yang abang nak buat dekat Dina.
Abang, abang nak ke mana tu? Abang nak jumpa Along, abang nak buktikan cinta abang pada Dina. Mimpi apa abang ajak Dina bulan madu dekat sini? Abang nak tunaikan janji yang abang belum tunaikan pada Dina. Kotak apa ni? Untuk Dina. Yalah, untuk Dina. Tapi kotak ni apa? Bukalah. Kunci apa ni? Kunci untuk sayang. Yalah, untuk Dina. Tapi kunci untuk kereta, rumah, bilik. Hati. Kunci hati abang. Hanya Dina yang boleh buka hati abang. Tak ada orang lain melainkan saya. Mengenalimu adalah satu anugerah. Menyakitimu adalah suatu larangan. Mendampingimu adalah suatu kebahagiaan. Meninggalkanmu adalah satu kebodohan. Ikatan ini berawal daripada hati atas nama cinta. Jalinan ini bermula daripada rasa atas nama cinta. Sesungguhnya ini adalah cinta, sayang dan rindu. Cinta, sayang dan rindu atas nama pengabdian kepada Prabu Izzati. Aku tak sempurna bila sendiri.